kami dari kelompok Breathtaker ingin menampilkan sebuah drama tentang sejarah hidup Breathtaker. Sebelum kami menampilkan sebuah drama tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatma Putri sebagai sutradara dan pemain. Nama saya Davina Octaviani sebagai pemain. Nama saya Aulia Zahra sebagai pemain. Nama saya Dikiran sebagai kameramen. Nama saya Yohanes Kebar sebagai pemain. Nama saya Ananda Hasan Salsabila, saya sebagai editor. Nama saya Putri Sion sebagai pemain. Di pagi yang cerah, terlihat seorang gadis sedang bingung dengan sebuah pelajaran. Dan di saat bingung itu, datanglah seorang temannya bernama John. Halo Sion, kamu lagi belajar? Kan ini weekend. Iya dong, tapi aku kurang memahami tentang toko Dolls Baker. Di saat mereka sedang bercengkrama dan berbincang, datanglah tiga orang temannya yang sedang bermain di sebuah taman, yaitu Fatma, Aulia, dan Davina. Lagi belajar nih ya, boleh gak aku Davina sama Aulia ikut? Boleh. Mereka mulai berbicara dan mulai belajar bersama dan mulai membuka buku. Dokter Enak Dolls Baker atau dikenal dengan nama Danuri Dira Setiabudi lahir di Pasuruan, Sundia, Banda 8 Oktober 1879. Meninggal di Bandung, Jawa Barat 28 Agustus 1950 pada umur 70 tahun. Dolls Baker adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Dolls Baker juga menjadikan tempat tinggalnya saat itu sebagai tempat untuk berkumpulnya para kaum pergerakan seperti Sutomo dan Sipto Mangunkusumo. Banyak yang mengatakan bahwa bantuan Dolls Baker ini begitu berperi Otomo. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 28 Agustus 1950, Dolls Baker akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Nama Setiabudi diabadikan sebagai nama jalan di Bandung dan kemudian nama tempat di wilayah Jakarta. Ia orang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia, Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari tiga serangkai pejuang kemerdekaan selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suyoningrat. Jadi apa sudah mengerti tentang sedikit toko Dolls Baker, Sion? Iya, sudah mengerti. Terima kasih. Sama-sama, Sion. Terima kasih yang telah melihat video ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada orang tua kita semua. Dan terima kasih kepada semuanya. Sekian dari kelompok Dolls Baker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa komen dan tap-tap.